Polda Jawa Barat menggelar olah TKP atas terjadinya kecelakaan maut yang terjadi di kilometer 91 tol Cipularang arah menuju Jakarta. Olah TKP ini melibatkan KNKT atau Komisi Nasional Keselamatan Transportasi, Dinas Perhubungan Jawa Barat, Dinas Perhubungan Purwakarta, dan Balai Pengelola Transportasi Daerah atau BPTD Wilayah 9. Pada saat dilakukan olah TKP, petugas sempat menutup akses ruas tol sejak kilometer 90 hingga kilometer 96 arah Jakarta, serta memberlakukan sistem kontraflow. Kabit Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Truno Yudo Wisno Andiko mengatakan, dalam olah TKP, petugas kepolisian menggunakan sistem traffic accident analysis yang merupakan metode yang paling sering digunakan untuk menyelidiki suatu kejadian insiden kecelakaan. Seperti yang diketahui bahwa dalam peristiwa kecelakaan maut beruntun yang melibatkan sebanyak 21 kendaraan dengan daftar rincian sejumlah truk, kendaraan pribadi dan bus angkutan umum ini menewaskan 8 orang penumpang serta puluhan orang korban lainnya mengalami luka serius. Hingga kini 4 korban tewas sudah berhasil diidentifikasi, sementara 4 korban lainnya masih menunggu hasil uji laboratorium forensik dikarenakan para korban terbakar saat terjadinya kecelakaan maut tersebut. Dari Cipularang, Jawa Barat, Tim Liputan Tribrata TV. Salam Tribrata.